lain sate kelinci. Mungkin daerahnya tanpa sekarang susah untuk dilakukan sate kelinci. Jakarta, Jabodetabek yang ingin merasakan sensasi sate kelinci kita, datang aja langsung ke warung Belut Sate Kelinci, alamatnya di Jalan Sepur Batu Raya nomor 16. Ada kok di Google Map. Sate kelinci. Sudah porsinya. Itu dapat kelincinya dari mana itu? Oh, udah diantar ya. Pusat yang menunggu kebakaran. Ini jadi kebakaran ya, Bu. Ya, Bu. Pusat yang mana? Apa ini kita? Ini sama, Bu. Bukasnya. Bukasnya. Masakan yang di sini apa aja, Mbak ya? Untuk yang kelinci bisa dibikin sate, tongseng, ikan-ikan. Terus kalau untuk kesuburan pasangan pemistri yang belum punya anak itu ada khusus namanya tim kepala kelinci. Nah, selain kelinci apa aja sih di sini? Nyarinya di mana itu bahannya itu kalau kuda itu kan susah itu. Kalau kuda sendiri kita ada supplier alhamdulillah yang dari Bandung gitu. Udah lama Mbak ya warung ini dibuka? Udah dari 2010. Awal-awal kita cuma main di Belut. 2015 atau 2016-an itu kita baru masuk di kelinci. Tapi alhamdulillah responnya bagus. Kok punya ide kelinci gitu loh? Dari hulu ke hilirnya itu ternyata lebih menguntungkan gitu ya, lebih menguntungkan dari segi ekonomisnya jika kita bisa gitu, jika kita bisa mengolahnya gitu dari dibandingkan dari peternak sapi, peternak ayam gitu. Itu awalnya dari hulu, kita awalnya peternak gitu. Awalnya peternak, terus kemudian oh ya kenapa nggak masukin aja di menu gitu. Ya udah, kebetulan suami suka masak dan memang sepertinya darah-darah chefnya gitu, jadinya ya udah kita olah. Untuk teman-teman di sekitar Jakarta, Jabodetabek yang ingin merasakan sensasi sate kelinci kita, datang aja langsung ke warung Belut Sate Kelinci, alamatnya di Jalan Sepur Batu Raya nomor 16. Ada kok di Google Map. Atau misalnya kalian udah sempat atau jauh nih dari sini, bisa kok kalian ini aja order aja di GrabFood atau di Gojek ada. Media ada, Shopee ada, ataupun Bukalapak kita buka. Buka semua lini silakan, atau bisa chat WA aja di 081386.